Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam kuliah Asmaun Nabi ataupun nama-nama gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, pada pagi ini kita akan kongsikan gelaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Abu Tahir. Abu Tahir iaitu bapa kepada kebersihan. Kan, bapa kepada kebersihan. Jadi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ada menyatakan bahawa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagai sebahagian daripada iman. Dan antara yang memang sangat-sangat ditekankan dalam Islam adalah kebersihan, ya. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, ya, apabila kita bicara mengenai kebersihan, kita tuju kepada diri kita manusia, kan? Manusia ni diciptakan daripada 5 unsur, kan? Jadi hari ini saya melihat ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah sekalian, kan? Dan tuan-tuan sekalian, perempuan sekalian melihat saya, sebenarnya bukan melihat saya ini, dia melihat 5 saya, kan? Di tepi kanan saya ada 2 lagi, di kiri ni ada 2 lagi, kan? Maknanya 5 kita, kan? Sebab kita ni dicipta daripada 5 unsur. Apa unsur manusia ni? Yang pertama, dia ada roh. Kalau roh tak ada, tak ada manusia tu. Kita disimpan di tanah. Tak ada dah, eh? Yang pertama, roh. Yang kedua, unsur manusia apa? Akal. Kalau manusia ni akalnya tak ada, tak dikatakan sempurna manusia tu. Kan? Akhir-akhir ini kita banyak bicara, terutamanya dalam 2 tahun pandemik ini, mengenai kesihatan mental, eh. Kesihatan mental ni kita kan ada 3: kesihatan mental, gangguan kesihatan mental dan penyakit mental. Okey, kesihatan mental orang biasa, gangguan kesihatan mental, kesihatan mental dah ada gangguan. Kalau dibiarkan, kalau dia tak ada kesedaran, dia tak ada awareness benda tu, dibiarkan dia boleh jadi penyakit mental, eh. Kita barangkali ingat penyakit mental tu orang duduk baju compang-camping bawah jembatan, kan, maksudnya cakap sorang-sorang, itu salah satu saja daripada 1,800 penyakit mental. Kalau kita rujuk DSM-5, kan, rujukan bagi Sekretari Psikologi Satu Dunia, ada 1,800 penyakit mental ni. Jadi maknanya saya tak ceritalah mengenai benda tu sebab kita bukan dalam kelas kesihatan mental. Tapi nak cerita dia, mental unsur kedua yang penting untuk kita jaga kesihatan mental, eh. Kalau mental tak sihat, tak sempurna manusia, kemanusiaan tu. Okey. Unsur yang ketiga manusia. Dalam diri manusia ni ada hati. Ada hati, eh. Hati ni tempat letak emosi, tempat letak perasaan. Tempat bercampur baur antara maknanya emosi dalam diri manusia. Sama juga kalau hati ni, sifat-sifat hati ni tidak sempurna, tak dikatakan sempurna manusia itu, kan? Yang keempat adalah nafsu. Jadi manusia ni dia ada nafsu, eh. Nafsu. Jadi nafsu ni juga kalau dia kata tak sihat nafsu, tak dikatakan seorang tu sihat. Ada orang nafsu dia sakit. Sifat nafsu ni pula kalau sakit, dia mengajak kepada keburukan. Dan yang kelima, jasad. Okey. Jadi pada hari ini, bila kita sebut mengenai manusia, banyak orang fokus kepada jasad semata-mata. Dia rungsing kalau mukanya ada jerawat, kan? Takut, kan? Ada jerawat lah, ada freckle lah, eh? Ada macam-macam, kan? Rungsing takut itu yang pakai macam-macam biar nak kelihatannya bagus, kan? Tapi dia lupa bahawa manusia itu ada 4 unsur yang lain yang kena sihat juga, yang kena bersih juga. Jadi Nabi SAW bapa kepada kebersihan. Apabila Nabi bicara mengenai bersih, maknanya kelima-lima unsur badan kita ni kena bersih. So kuliah kita pada pagi yang berbahagia ni bicara mengenai nama Nabi SAW, Abu Tahir, bapa kepada kebersihan. Ok,
kita akan bicara mengenai kebersihan kelima-lima unsur ini. Sekalipun secara umum kita sentuh, tapi paling kurang kita akan dapat gambaran dia, apa yang dikatakan kebersihan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Okey, kita mulakan. Okay, yang pertama, kita mulakan dengan unsur yang pertama, iaitu jasad. Jasad kita. Okey, Islam satu agama yang menitikberatkan benda kebersihan. Jadi, antara kebersihan adalah kebersihan jasad. Bila kita bicara mengenai jasad, dalam kitab fiqah ada bab yang dipanggil taharah. Taharah ni kebersihan lah. Bab taharah. Taharah ni kebersihan. Disuruh kita jaga kebersihan jasad. Dan apabila dibicara mengenai kebersihan jasad, dia ada, kita ajar, ada mengenai najis, ada mengenai benda-benda berkaitan dengan hadas, dan ada yang berkaitan dengan keji. Ada mengenai najis, ada mengenai hadas, dan ada berkaitan dengan keji. Benda-benda keji, ya. Okey. Benda najis, najis. Kita diajar apa itu najis. Ada najis ringan, ada najis berat. Ada najis sederhana. Najis ringan, contoh macam dipanggil, ada beberapa najis ringan, contoh macam anak kecil yang masih menyusu badan. Maka kencingnya itu, najis ringan. Najis ringan, maknanya bersihkannya itu just hanya renjiskan air, kesak-kesak-kesak, okey dah. Okey. Dia ada, najis sederhana. Najis sederhana ni apa-apa juga najis yang kita dah belajar lah, Tak perlu saya mana terangkan lebih detail lagi. Kencing, najis, maaf saya sebut tahi kan contohnya, darah, benda-benda najis lah. Najis. Dan ada cara nak bersihkan dia. Kan? Tak boleh renjis macam tu saja, tak boleh, Jadi maksudnya, jadi benda-benda najis ni benda yang benda ada cara nak bersihkan. Sebab tu ibu-ibu, kakak, kalau kita basuh baju yang mungkin seluar kita ni ada kena najis, sebelum masuk dalam apa nama mesin basuh tu, bilas dulu. Bila biar najis tu keluar dulu baru masuk dalam mesin basuh. Jangan seluar yang ada najis tu campur dengan baju bersih, campur dengan baju sembahyang, campur telekong sekali. Ya, bila air tu naik penuhkan mesin basuh kita, air tu semua dah bernajis semua. Pusing. Lepas tu bilas dia macam mana? Dah keluar satu round, masuk lagi air. Pelan-pelan air itu masuk, bernajis semua dah pula. Alamak Ustaz, tapi dah lama dah. Sebelum ni buat macam itu, tak apa. Yang lama, kita tak tahu, Allah maafkan. Allah tu maha pengampun. Antara yang Allah ampunkan, benda-benda yang kita tak tahu. So, hari ini dah tahu, benda-benda agak bernajis, bilas keluar dulu. Bilas je, bilas keluar dulu. Bagi air itu masuk, masukkan. Sebab, cara bersih najis, dia ada cara bersih najis. Islam ajar, okay, cara bersih najis. Dan ada najis berat. Najis berat ni kena samak. Anjing, babi, kan? Khinzir. Kan? Babi tu khinzir raya. Maksudnya itu najis berat. Ada kaedah dia. Maksudnya kena basuh 7 kali. Masuk sekali air tanah. Okey, itu najis. Jadi Islam ajar cara najis. Apa itu najis dan cara bersihkan. Kemudian ada hadas. Sama juga hadas ada kecil, ada besar. Okey, hadas ni benda tak nampak. Kalau ada kecil, ambil uduk je lah. Ada besar, mungkin mandi seluruh badan. Contoh ada besar, haid, nifas, berhubungan antara suami dan isteri. Maaf, saya sebut keluar air mani dan sebagainya, itu ada besar. Ada besar, kena mandi. So, mandi. Itu kebersihan. Dan yang ketiga, bersih jasad ni, bersih daripada benda-benda keji. Benda keji dia tak najis, tapi not nice kalau dia ada. Contoh dia apa? Tek mata. Tak najis. Ikut saya lah. Bukan najis pun, not nice, okay? So Islam suruh bersihkan. Maknanya itu yang minal fitrah, daripada fitrah, bersihkan kuku. Kuku ni panjang, dah panjang, hitam-hitam pula tu. Maknanya kuku tu antara benda-benda keji. Maksudnya kalau dibiarkan tak bagus. So dari kebersihan, keji tik mata lah. Maaf saya sebut bulu hidung. Ada orang bulu hidung je jenis subu. Memang kena potong. Kalau tak, memang tu keluar macam ni lah. Kalau sengih kita ketawa tu, menari-nari bulu hidung dia. Menari bulu hidung tu kan. Saya cerita kadang sebab kadang kita tak perasan. Okey, maaf saya sebut, sebab hadis sebut bulu ketiak, bulu kemaluan. Sediakan bulu ketiak pun potong, itu sunnah. Bulu kemaluan. 40 hari tak potong, syaitan bergayut-gayut kat situ. Setahun dia buat kerajaan kat situ.
kan, buat PRU kat situ, kan? Pilihan raya situ kan, masa ibu buat pilihan raya kan. Okey, itu benda-benda keji. So apabila sebut mana kebersihan jasad, masya Allah, maknanya Islam ajar kita secara detail apa tu kebersihan, kan, apa itu, apa itu suci. Sebab benda suci ni benda agama punya takrifan. Okey, katakan satu budak terkencing dekat sejadah ni, kita bubuh minyak wangi, eh bersih dah. No, bersih tapi tak suci, kan, dari cara basuh dia, kan. Sebab tu benda-benda suci ni benda takrifan agama, kan. Islam ajar benda-benda suci. Okey, ada satu kajian mengenai kajian di Barat pun ada buat, di Moskow pun ada buat, mengenai mengenai kebersihan. Dia pergi bandar-bandar besar, kan, kaedah kajian, interview, observe, observation, observe, interview dan sebagainya. Akhirnya dia buat satu pendapatan atau finding bahawa dia buat kebersihan fokus pada perempuan. The cleanest woman in the world adalah Muslim woman. Saya pun bangga tau. Cleanest woman. Kan, maknanya paling bersih orang perempuan Muslim. Sebab apa? Sebab kita diajar apa tu najis, apa tu hadas, apa tu keji. Kita diajar benda tu. Kan? Ada aja benda tu, kan? Jadi maksudnya bukan saja bersih tu wangi. Kan? Bukan bersih tu wangi. Bagi orang-orang Islam, minyak wangi itu tambah baik kepada kebersihan. Bagi setengah-setengah orang, contoh katakan ibu-ibu kakak pergi ke France, kan, pergi ke Paris ke, pergi melawat dia punya minyak wangi, cuba tengok sejarah minyak wangi dia, kenapa orang sana tu berminyak wangi. Sebab bukan tambah baikkan pada kebersihan, tapi biar nampak bersih. Tak mandi 3 minggu, tss, kan. Yes, kan? Kalau siapa pernah pergi lawat, pakailah minyak wangi sana. Why? Kenapa dia orang berwangi-wangian? Islam tak. Kita dah memang bersih, tambah baik lagi bersih, lagi sedap bau, lagi, kan? So maksudnya kita itu yang masya-Allah kalau sebut bicara mengenai maknanya kebersihan dalam Islam, maksudnya kita memang bersih. Cara daripada kita hidup, bayi lahir, ada cara pengurusan uri, ada cara pengurusan darah tu. Ha, wanita yang zahir, wanita yang melahirkan ada cara mana pengurusan dia. Kita yang dah besar ni ada pengurusan. Sampai meninggal pun ada cara bersihkan dia. Bukan meninggal tu buku-buku sanam, tak. Bersihkan urut pok ni, bagi najis-najis tu keluar, bersih. Sampai ke meninggal lah bersih. Mandikan, masya-Allah, kan. Ha, itu sebab tu Nabi SAW mengajar kebersihan, dan umat Islam umat yang ada ilmu itu. Cuma soal dia mengamalkan ke tak, itu soal kedua. Tapi ilmu tu ada, pengajaran tu ada. Kalau kita follow, kita akan jadi orang yang bersih, najis, hadas dan benda-benda keji, kan? Benda-benda keji macam tadi lah, benda-benda yang tak nice tadi tu, kan? Benda-benda yang tak berapa bagus, kan? Walaupun tak najis, walaupun bukan hadas. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim, itu unsur pertama manusia, itu jasad. Jadi Nabi Abu Tahir namanya, Nabi adalah orang yang maknanya menitik beratkan dan mengajar kepada kebersihan. Okey. Kebersihan dalam Islam tidak terhenti kepada jasad semata-mata. Dia tak berhenti pada jasad yang zahir. Orang makeup, orang pakai minyak wangi, tak belum tentu dia tu bersih. Kan? Dia perlu membersihkan unsur-unsur yang lain. Okey. Unsur kedua yang kita nak bincangkan adalah hati. Hati, ya. Sama juga hati, semua kita ada hati. Dan hati ni dia ada unsur dia. Maknanya hati ni kena bersihkan. Jadi dia ada yang kotor, dia ada yang bersih. Dia panggil yang kotor istilah. Salinkan istilah ni. Nanti mungkin untuk knowledge review kita boleh search kat internet. Bukan belajar daripada internet. At least tahu istilah tu, belajar dulu baru kita datang kelas boleh bertanya balik. Dia panggil kalau yang bersih dipanggil mahmudah. Sifat mahmudah. So tambahkan kita punya pembacaan apa tu sifat mahmudah. Itu benda bersih bagi hati. Sifat-sifat mahmudah. Dan kalau benda-benda yang kotor bagi hati dipanggil mazmumah. Sifat mazmumah. Nanti balik boleh tambahkan kita punya knowledge review, boleh search kat Google, sebab banyak ustaz-ustaz pondok-pondok dia dah kongsikan apa tu mahmudah, apa tu mazmumah. So saya ni kita belajar ni, tambahkan bacaan biar kita lebih faham. Okey.
Jadi sifat mahmudah ni sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik ni, yang baik-baiklah semua kita tahu. Sabar, tawakal, kan? Maknanya redha. Sifat-sifat mazmumah ni, tak sabar, tak redha, lawan bagi dia lah, kan? Bagi dia. Okay. So hati kita ada sifat, dan sifat ni kena didik. Ada, kena bersihkan. Jadi sifat-sifat mahmudah. Okay. Macam mana cara nak membersihkan hati? Okey, ini berbagai-bagai carilah. Kan, berbagai-bagai. Tapi saya nak cerita benda yang realistik, benda yang kita boleh buat. Okey. Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk kita tak sama. Orang tak sama, eh. Ada orang sifat mazmumah, sifat buruk dia sombong. Eh? Ada orang memang humble. Inborn, lahir-lahir dia memang humble orang dia. Ada orang memang action. Dia kaya dia action, dia miskin pun action. Memang sifat dia action, kan? Memang ada, pernah jumpa tak orang macam tu, kan? Inborn dia memang macam tu. Maknanya mazmumah ada itu, kan? Mazmumah ada itu, kan? Dan mungkin bagi orang lain tak. Ada orang Puan Sri, Tan Sri, humble je. Buat tahu, relax, kan? Ada orang biasa-biasa pun lebih daripada Super Tan Sri, contohlah, kan, eh? Maksudnya benda macam tu. Okay, ini kita cerita dalam kuliah yang pendek. Macam mana cara kita nak baiki hati kita? Macam mana cara nak baiki hati kita adalah ketika sifat buruk tu datang, kita belajar untuk kontrol. Sifat buruk datang, belajar untuk kontrol. Sifat buruk datang, belajar untuk kontrol. Kontrol tu mana kita lawan, eh? Kita lawan, eh? Sifat-sifat buruk, eh? Kalau orang tu mazmumah dia panas baran, nak marah, carilah cara untuk apa nama, untuk lawan. Sebab benda-benda sifat dia tidak boleh diperbaiki dengan ilmu semata-mata. Hari ini, kan? Hari ini ada orang dengar kuliah mengenai sabar. Kan? Ustaz tu bagi kuliah, sabarlah dalam hidup kita ni, ujian sabar. Dia pun beriri mencatat ni. Sabar, kan? Jenis-jenis sabar. Catat beriri. Penuh nota dia, kan? Keluar, kereta kena blok. Tintin sabar dia. Baru dia kuliah mengenai sabar. Okay? So jadi maknanya benda-benda berkaitan sifat bukan ilmu semata-mata. Ketika benda tu timbul datang, ketika itu belajar untuk manage. Okay, relax, ya, tenang, belajar untuk manage. Makin banyak kita boleh menguruskan benda tu, kita akan lebih relax, lebih tenang lagi. Sebab tu bulan Ramadan, ibu bapa kakak sekalian, ya, tuan-tuan sekalian, kita biasa dengar falsafah Ramadan. Kita dekat dengan Ramadan, kan? Falsafah Ramadan, oh, bulan puasa adalah bulan yang menjadikan kita sabar. Biasa tak dengar benda itu, kan? Bulan Ramadan, bulan yang bawa kita sabar. Sebenarnya, tak. Ish, pelik Ustaz ni. Orang Ustaz lain kata sabar. Tak. Saya pernah duduk di Pakistan 3 tahun. Saya menghafal Quran di sana, ya, 3 tahun. Saya pernah duduk negara Arab. Saya belajar di Universiti Al-Azhar. Lepas daripada UM, Syariah Undang-Undang, saya belajar ke Azhar. Bulan Ramadan paling banyak bergaduh. Hai, kata falsafah dia Ramadan jadikan kita sabar. Bulan Ramadan paling banyak kita gaduh. Pakistan paling banyak bergaduh. Apa nama, Arab paling banyak bergaduh. Sebab apa? Apabila orang lapar, orang mudah marah. Kan? Apabila kita lapar, orang mudah marah. Kita kan, abang-abang, ayah-ayah, kan? Isteri lambat idang ke apa ke. Kalau tak, ya, marah tau. Akak-akak kita pergi bazar Ramadan, kan? Kan? Kakak yang jual apam balik tu, kan? Dia banyak permintaan nak buka, kita jadi marah. Dek, cepatlah. Kalau tak boleh cakap tak boleh. Daripada awal marah, kan? Dia tu tak cukup tangan padahal, kan? Okey. Jadi maknanya bagus bulan Ramadan ni adalah dia keluarkan marah kita. Sebab apa? Apabila keluar marah, belajar kontrol. Keluar marah, belajar kontrol. Baru kita jadi orang penyabar. Dia bukan simply lapar, jadi kita marah nak marah-marah lah. Tak. Dengan lapar lah mudah marah. Tapi keluar marah, biar dia keluar. Tapi kita kontrol. Kita bukan avoid dia, tak. Kita jangan avoid. Kalau kita avoid, bagus. Tapi kita tak belajar mengurus. Ada orang cakap, kan, saya dah tinggal kawan-kawan saya, Ustaz. Sebab kalau saya tinggal, saya kan jadi mengumpat, Ustaz. Saya kau tinggal, saya jadi bergaduh. Bagus. Itu salah satu cara. Tapi lagi bagus, duduk sekali, biar dia keluar. Ketika keluar, kita kontrol.
kita kontrol. Okey. Jadi 10 kali kita akan jadi mahir, 20 kali jadi mahir. Ahli pakar jiwa kata untuk mengubah sikap ni 21 kali ataupun 21 hari. Bulan Ramadan ada berapa hari? 30 hari. Jadi maknanya ada 30 hari kita kontrol kita punya marah. Kan? 21 hari akan jadi baguslah sifat kita tu. Kan? Sebab tu apa-apa sifat kita, apa-apa mazmumah kita, kita jenis boros. Nak beli tangguh dulu seminggu. Tangguh baru akhirnya kita kata lepas 7 hari tak perlulah barang ni. Kan? Kalau kita jenis orang mazmumah yang sombong, nak rasa sombong je, dah jangan layan benda tu. Jadi makin banyak dia keluar, makin kita belajar untuk mengurus benda tu. Jadi hati ni kena belajar bagaimana mengurus. Kan? Kita sedih, ada orang jenis mudah sedih. Sikit-sikit menangis, kan? Ketika sedih belajar mengurus, kan? Nak sedih belajar mengurus. Ada orang suka komen je dalam hidup dia. Komen je kerja. Kan? Benda ni tak kena, komen je kerja, kan? Nak komen tangguh dulu. Belajar mengurus, kan? Itu hati. So membersihkan hati adalah tukarkan daripada mazmumah kepada mahmudah. Caranya belajar untuk mengurus. Okey. Unsur yang ketiga nafsu. Nafsu ni dalam Quran Allah sebut nature dia la ammaratun bisu. Dia suka benda-benda tak bagus. Dia suka benda-benda tak baik. Itu nature nafsu. Kan? Dia suka tidur, tak buat kerja apa-apa, bermalas-malasan. Itu nafsu. Dia suka benda tu. Kan? Dia suka tangguh kerja. Tangguh. Itu memang nafsu. Kan? Kalau dah tengok TV tu sampai waktu sembahyang, kan? Tunggu iklan dulu. Baru pakai telkung siap-siap, ambil wuduk siap-siap, pakai telkung siap-siap, duduk balik depan TV. Kan? Iklan kedua baru sembahyang cepat-cepat. Kan? Dia suka. Itu nafsu, eh? Dia suka la ammaratun bisu. Okey, dia suka mengajak pada benda-benda yang tak baik. Itu nafsu, eh? Okey. Nanti balik search. Jangan search sekarang tengah belajar, eh? Nanti balik search peringkat nafsu. Kan? Peringkat nafsu. Ulama tasawuf dia bahagikan nafsu tu ada 7 peringkat dia. Kalau kita nak train nafsu kita, dia ada 7 peringkat dia, kan? Yang paling rendah dia panggil nafsu amarah. Amarah tu, kan? Maksud nafsu amarah ni dia bukan saja dia suka benda-benda buruk, malahan dia tak perasan benda buruk tu tak bagus. Ada orang feel good, kan? Marah-marah laki dia langsung tak rasa benda tu salah. Ada orang kena marah-marah juga tapi hati tu tak ada salah. Malam nanti bang, minta maaf, eh. Ada orang hati tu ada. Maknanya itu dah start okey. Kalau amarah ni dia buat jahat, dia tak rasa benda tu salah. Kan, amarah. So kita kena naikkan amarah sampai pertengahan dia panggil mutmainnah. Mutmainnah. Yang tinggi sekali kamilah. Tu baca dulu. Jadi at least kita kena train nafsu. Okey. Nak train nafsu ni dia nampak daripada sudut zahir, eh. Apa dia? Amalan. Amalan kita tu ditentukan oleh sejauh mana kita mendidik nafsu kita. Kan? Amalan, eh? Kebiasaan, tabiat. Contoh, hari ini katakanlah amalan kita apa? Okey, kita nak buat satu benda, suka tangguh. Maknanya nafsu kita tu akan stop kita. Relax dulu. Itu memang nafsu ni pangai. So, kalau nak tangguh, kita buat bangun terus, eh. Kalau nak sembahyang, jadi kualiti sembahyang kita, kualiti amalan kita adalah bergantung kepada kualiti nafsu kita. So nafsu ni, jangan fikir nafsu ni nafsu serakah. Maaf saya sebut nafsu set. Orang kalau nafsu je, nafsu memang jahat lah nafsu. Lebih daripada ke situ, tak. Nafsu ni benda yang harian kita. Kan? So kita kena didik. Didik, tingkatkan. Kalau dia tak nak tangguh, nak malas, kita terus bangun. Kalau nak marah-marah, maksudnya, ya, manusia memang ada marah. Tapi bagaimana cara marah itu nafsu tentukan. Maki-maki ke apa ke, kan? Biba kakak saya sekalian, kan? Ada orang mulutnya itu di banyak kandang-kandang haiwan, eh?
mulutnya penuh dengan kandang haiwan. Kalau dia marah, haiwan itu akan lari keluar daripada mulut dia. Kan? Tengok jenis apa haiwan yang dipelihara kat mulut dia. Kan? Kadang-kadang haiwan tu haiwan yang nampak comel. Okay? Kadang-kadang haiwan-haiwan jadi jaga benda tu. Marah aja, manusia memang ada marah. Macam mana cara marah? Kualiti marah macam mana? Itu nafsu punya kerjaan. Kan? Orang-orang marah, dah makin tua makin teruk mulut dia kadang. Ada orang macam tu, makin tua makin teruk mulut dia. Maksudnya apa? Nafsunya makin tak terdidik. Makin tak didik, kan? Maksudnya tak dididik, tak dibersihkan nafsu tu. Jadi tahir antara unsur ketiga adalah nafsu kita. Okey. Yang keempat, unsur badan. Yang keempat adalah akal. Akal. Okey. Akal salah satu unsur daripada diri kita manusia. Sama juga akal ni adalah cara kita berfikir. Akal ni cara kita berfikir. So dalam Islam disuruh kita bersihkan cara kita berfikir. Okey? Bersihkan cara berfikir. Kalau kita nak tahu kualiti cara berfikir kita macam mana, kita tengok ketika kita bersendirian. Ketika kita bersendirian, apa yang kita fikirkan? Kita boleh tahu kualiti mental atau kualiti akal kita bagaimana. Kita duduk sendiri, kan? Duduk sendiri, kita boleh tahu apa yang kita fikir biasanya. Kan? Kalau kita duduk bersendirian, duduk fikir marah-marah lelaki, kan? Kan? Tak guna punya lelaki, jagalah ni, jagalah ni. Pada menipu sana ni, jagalah, kan? Sampai-sampai masakan, seseorang. Ketang, kesian kat periuk tu, kan? Kalau periuk tu boleh bercakap, saya tak tahu apa dia cakap, kan? Siap ni, jaga ni, nipu ni, kan? Maksudnya, pemikiran kita tu. Okey. Kita merajuk, kita berfikir benda yang tak baik, itu manusia, kan? Fikir marah-marah, itu manusia. Kita bukan robot, kan? Islam tak menafikan kemanusiaan. Sesekali kita marah, mak mertua kita, sesekali kita marah, kan? Suami kita, adik-beradik kita, ipar kita, kita marah sesekali. Tapi jangan jadikan benda itu tabiat. Itu yang masalah. Bila tabiat, maknanya dia jadi satu cara berfikir. Sebab itu, kadang Ustaz, saya ni, maknanya kalau marah dengan lelaki je, saya lari di rumah, Ustaz. Apa pandangan Ustaz pada saya? Saya kata, okey, sebagai manusia, kalau ikut hukum tak boleh. Tapi sebagai manusia kan kita tak tahan. Saya kata, kan, sekali-sekala. Saya tak kata boleh, tapi itu manusialah. Tapi jangan jadi tabiat. Asal bergaduh je lagi. Asal lari je bergaduh. Tahulah lari tu bergaduh lah tu, kan. Dia jadi tabiat. Jadi tabiat itu yang tak boleh. Kan? Cara berfikir ni kita ada tabiat tau. So nak tahu tabiat kita berfikir, duduk diam-diam kita beritahu cara kita berfikir apa. Kalau duduk diam-diam masih mengeluh aja, kena ubah. Itu cara, maksudnya kita ada kalau dalam istilah dia negative thinking attitude, berfikir secara negatif, tak bersih, itu tak bersih, kan? Jadi maknanya nanti masa kita akan banyak dihabiskan dengan melayan benda negatif. Okay, banyak. Kita kena tukar jadi benda positif. Jadi benda positif, eh? Dan positif ni dia attitude, dia kebiasaan, kan? So kita kena lawan, kena kuatkan minda kita, kena kuatkan, eh? biar kita sentiasa positif, dalam kita berfikir. Okay. Cabaran kita berfikir positif ni bila sampai satu tahap dah tak ada benda positif boleh dipikir. Ketika tu, kan, dalam rumah tangga contohnya, dah tak ada benda positif lah. Tak ada benda positif fikirlah. Memang bercerai lah cerita dia. Kan? Ketika itu cabaran dia. Macam mana selitkan boleh ada benda positif juga. Itu jangan sampai kita breakdown atau burn out. Burn out, kan? Tak boleh fikir, burn out dah. Dah tak boleh fikir dah benda positif dah. Itu kawal. Minda kena kawal. Sebab itu, Ibu Bapa akan kasih kelihatan, orang beriman, kan? Orang-orang Arab. Kan? Ini kita cerita kurun kelima, eh? Kurun keenam. Nabi lahir pada 570 Masihi. Nabi lahir 570 Masihi. Eh? Orang Arab tak ada apa-apa tau. 570 Masihi. Di bahagian Nusantara kita, paling kurang kita dah ada tamadun lebih dari orang pun.
kat Nusantara kita ni, dia orang tak ada apa-apa. Kerja berperang, itulah kerjaan dia orang. Berperang, negatif, minum marah, apa itulah pekerjaan dia orang. Ni kita cerita kurun ke-6. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. Waktu tu kita kat Nusantara lagi bertamadun, kan? Budaya timur kan, budaya timur. Dah pandai hormat orang, budaya-budaya Melayu lama, hormat orang. Dan banyak jati diri yang hebat lah. Nabi datang, wahyu 610 Masihi. Antara yang diubah adalah ubah cara berfikir. Berubah itu masyarakat Arab. Daripada negative thinking attitude kepada positif. Kan? Maknanya berubah orang Arab. Cara memandang berubah. Kan? Boleh sampai ke tempat kita ni berdakwah. Kan? Betul orang penting kuatkan minda. Banyakkan baca, banyakkan ilmu, banyakkan fikir ke depan. Fikir ke depan ni mana fikir akhirat. Kan? Sebab orang yang tak berfikir ke depan, dia akan grounded pada benda-benda belakang. Kan? Itu bersihkan daripada benda-benda negatif. Dan yang terakhir, yang kelima unsur manusia adalah roh. Roh kita. Okey. Roh kena bersihkan. Bersihkan apa? Dari pergantungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pergantungan selain daripada Allah kena bersihkan. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang bercita-cita bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan yang bagus, faly'amal 'amalan salihan, banyakkanlah amal soleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekutukan Allah SWT dengan sesuatu, jaga syirik. Itu Quran surah Kahfi 110. So hati kita ni kena bersihkan, roh kita kena bersihkan. Pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu ada di mana? Benda tu ada dekat kalimah syahadah kita, la ilaha illallah. Orang Melayu kita terjemahkan kalimah ilah, la ilaha illallah, adalah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu untuk anak-anak kita, anak-anak kita, cucu kita yang baru nak belajar kata la ilaha illallah. Maksud maknanya kita bagi dia maksud tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Tapi kita dah belajar ke masjid apa semua, perkataan ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian asma'ul husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi kesihatan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Itu maksud ilah. La ilaha illallah. Sebab itu masukkan benda tu ke hati kita. Hari ini kalau kita mungkin rezeki kita tengah susah, bisnes tengah orang tak bayar, bisnes tengah susah, zikirkan banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan ke hati, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. Hari ini mungkin ibu-ibu, kakak, ayah-ayah diuji dengan sakit COVID ke apa semua. Ketika sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Masuk ke hati tu. Kalau batu, kalau kita orang Melayu sebab bukan bahasa kita, mana kita kena ada dua bahasa, satu apa yang kita sebut, satu apa yang kita nak masuk ke hati. Batu kalau tok-tok guru dulu kalau mengaji, maknanya zikir la ilaha illallah, kalau cuba tengok kepala dia. Dia ada dua cara. Kadang-kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa tak? La ilaha. Sebabnya dia nak masuk, sebab orang Melayu kan bukan bahasa kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Okey, tiada
tiada kesembuhan melainkan Allah, tiada kesembuhan melainkan Allah. Ada kerana dia buat empat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar mudah. Tiada ketenangan melainkan Allah, tiada ketenangan melainkan Allah, tiada ketenangan melainkan Allah. Allah Ta'ala sepakat hati lah, eh? Allah macam tu, eh? Kita tak faham benda tu, kita beriuh la ilu, la ilu, la ilu. Main geleng aja, kan? Sebenarnya sebab tu kadang-kadang orang baca la ilaha illallah hanya sekadar menghabiskan biji tasbih. La ilu, la ilu, la ilu, la ilu, la ilu, kan? Kan? Lepas tu berkira lepas tu, uish, dah tiga-tiga ni imam ni baca lebih pula tasbih China lah tu, kan? Kata imam pula, kan? Padahal kita dah ada cara baca dia, masuk kan? Jadi bila kita apa-apa hal la ilaha illallah, kita zikir, tak usah banyak pun tak apa, satu hari 33 pun cukup. Masukkan mengikut hajat kita, masukkan mengikut hajat kita. Ibu pakai kata tentang sekilan, saya berbalik daripada Andalusia. Andalusia ni Spain, ya? 8 negeri bahagian selatan Eropah, kan? 8 negeri bahagian selatan Eropah, tanah yang paling best, kan? Kalau kita biasa pergi Eropah, duduk London, sejuk, kan? London musim sejuk, musim sejuk sungguh lah, kan? Mana-mana tempat lah. Tapi bahagian selatan musim sejuk pun nice. Barcelona tak masuk Andalusia, Malaga, Cordova, buat semua, kan? Maksudnya pernah ada negara Islam hebat ketika itu, tombang kepada orang Kristian pada 1492 Masihi, kan? Tak lama selepas itu Melaka tombang ke tangan Portugis. Okey, 1492 tombang kepada tangan Kristian, kan? Jadi maknanya 8 negeri, ya, dipanggil Andalusia. Okey. Negeri Andalusia ni negeri yang ada di Eropah. Keliling tu semua negeri Kristian. Semua negeri Kristian. Anytime orang Kristian kalau bersatu boleh kalahkan Andalusia. Okey. Bantuan paling dekat daripada Maghribi, kan? Daripada Maghribi, bantuan paling dekat. Kalau bantuan paling dekat nak datang kat kapal, dekat 2 minggu. Ni cerita kapal dulu tau, bukan sekarang. Ni kapal dulu, dekat 2 minggu baru boleh sampai. 2 minggu macam-macam boleh berlaku. Jadi untuk menguatkan hati tentera-tentera, rakyat-rakyat dia, semua raja ke apa semua, di setiap tiang, di setiap tiang dekat kota Andalusia tertulis la ghalib illallah, tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Dia nak masukkan ke hati sebab diorang sentiasa terancam, kan? Sentiasa terancam, dia masukkan ke hati itu la ilaha, ilah tu ditukar ghalib, tiada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Ibu-ibu, kakak, mungkin ada yang pernah sampai di sana, boleh perhatikan. Jangan perhati semata-mata cantiknya cekat-cekat macam tu je. Cuba perhati falsafah tempat tu, orang dulu tu macam mana, kan? Jadi maknanya keliling-keliling tu la ghalib illallah, tiada dapat mengalahkan mereka Allah. Jadi Nabi tu Abu Tahir, bapa kebersihan, bersihkan roh ni daripada benda-benda syirik. Kita bersihkan dah. Hari ni kadang kita takut nak berhadapan masa depan, anxiety kita. Sebab apa? Macam mana ni, projek tak ada, apa tak ada, kesihatan macam mana. Kita anxiety tau. Anxiety ni salah satu daripada mental illness. Kalau tak dikawal, ingat tadi kan? Kesihatan mental, gangguan kesihatan mental, penyakit mental. Kalau tak dijaga, boleh jadi penyakit mental dalam keadaan kita tak perasan. Anxiety ni kan? Anxiety ni kerisauan yang melampau, kan? Tukarkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang membantu melainkan Allah, tiada membantu melainkan Allah, tiada membantu melainkan Allah. Masukkan kat situ, kan? Jangan ada syirik. Syirik ni maknanya menyekutukan Allah. Menyekutukan maknanya samakan Allah dengan sesuatu, kan? Sebagai manusia, ya, kita ada rungsing, kita ada sedih, itu manusia. Islam tak nafikan kemanusiaan. Tapi bersihkan, nah, lupa saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Kadang-kadang kita guna la ilaha illallah sebagai rutin zikir malam Jumaat, ataupun buat marah anak atau marah suami. La ilaha illallah, budak ni dekit, kan? Buat marah anak, kan? Kita bukan, kita tak nampak maksud la ilaha illallah tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian, sebagai kesimpulan dia,
Jadi Nabi SAW namanya Abu Tahir, maknanya bapa kepada kebersihan. Nabi ajar kita membersihkan diri kita. So apabila bicara mengenai kebersihan, dia bersihkan lima unsur daripada badan kita tu, iaitu bersih jasad kita, bersih hati kita, bersih akal kita, bersih nafsu kita, dan bersih roh, roh kita tu dibersihkan. Jadi orang kalau bersih, barulah maksudnya orang tu bersih, maksudnya suci dia, bukan saja jasad dia, malah roh dia, akal dan nafsu dia, dia akan jadi orang yang sangat-sangat nice, sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik dalam hidup dia. Orang baik ni dalam bahasa Arab orang soleh. Kita mesti dengar, jadilah orang yang soleh, kan, sampai penuh catatan kita soleh, 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 soleh. Tapi apa makna orang soleh? Orang soleh ni orang baik. Orang baik itu apa? Orang bersih. Lima unsur badan tu bersih, bersih, kan? So jadi belajar untuk membersihkan diri kita supaya Allah SWT terus beri rahmat kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Okey, saya rasa setakat saya dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah terhadap kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tu mustaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.